Oke, kembali lagi bersama aku. Dan kali ini kita akan melanjutkan car dealer Eco Car Mega Mansion Tycoon. Ya. Dari kemarin saat opening bilangnya car dealership Tycoon, padahal ini Mega Mansion Tycoon. Oke. Di video sebelumnya kita sudah membeli Tesla Model S. Cuma aku nanti akan test drive nanti-nanti aja. Sebenarnya sih dari video sebelumnya sih udah test drive sih sebenarnya. Tapi belum ditempatkan di spot saja. Aku tuh cenderung lebih baik Ferrari Purosangue. Ya. Oke lah. Loh, itu keluar kemana, woi? Baru tahu ada itu di situ. Gak ada. Ya udah, langsung aja kita urus lantai 4 ini ya. Daripada nanti tidak terurus. Lagi pula kan kita nanti setelah lantai 4 kan kita nanti kan kerjain bawah, kerjain yang ada di bawah tanah. Belum cukup. Ya udah ke bawah dulu deh. Oke, cuma ini masih belum mencukupi. Ya sudah, yuk kita jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan dulu sebentar. Ya tentu pakai Ferrari dong. Oke, sudah pagi. Oke, kita coba naik tanjakan ya. Oh iya, waktu itu ini yang di sini nih itu tempat ini rumah kita nih waktu itu. Sekarang sih ganti-ganti ya. Oke, kita coba nih. Wow, aduh, tuh. Nah, ini kita punya nih. Oh ya, kita turun dulu sebentar, turun. Kita turun dulu. Apakah ini benar-benar bisa? Apakah ini benar-benar kita bisa naik ke atas? Ya, kita coba lihat. Waduh, bisa naik ke atas, woi. Tuh Ferrari Purosangue tuh. Oke. Aku akan matikan kamera.
Aku akan matikan dulu kamera. Oke, langsung aja kita turun dari baliho ini dan kembali ke Ferrari Puro Sangue milik kita. Meskipun kita parkirnya di depan rumah kita sendiri. Oke, meskipun ini mobil bikin nyangkut, tapi ini tetap menjadi andalanku. Oke, di sini harus hati-hati. Oh no, awas, 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 awas. Langsung gas. Awas, 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 awas. Waduh, 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 waduh. Oh ya, kalau gasnya pernah kita kunjungi. Nah, nanti di S2 nanti kita ditempatkan di sini nih. Bisa naik gak nih? Bisa naik gak nih? Jangan-jangan nanti gak bisa. Bisa. Waduh, 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 waduh. Loh, 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 loh. Kok ini rumah kita? Oh iya, kan dari sono ya. Oke, dia sudah kembali ke tempatnya. Oke, mungkin kita beli spot 4 setelah kita melakukan tour. Dikunci dong. Dibuka deng, buka. Yuk lanjut ngurusin lantai 4. Oh ya, kita bisa lewat sini gak sih? Nah, lewat situ aja.
Kayaknya kayak gini lebih enak deh. Waduh, lemari ruangannya segede gini anjir. Tenggelam. Iyalah. Di sini nggak bisa buka apa? Masa ada di pintu. Oh, pintunya di sono. Boom. Lewat sono. Boom. Boom. Kurang mencukupi. Jalan-jalan lagi kita, woi. Yuk, jalan-jalan lagi. Yuk. Oke, jangan honding. Atau enggak? Kita kayak yang tadi aja ya. Yuk jatuh dulu ke lautan. Oh, penampakannya gitu tuh jembatan yang biasa kita lewati. Nah, lewat sini aja. Aduh. Kita gak bisa balikin apa? Balikin caranya gimana, wih? Balikin caranya gimana, anjir? No, Ferrari punya kita, wih. Ferrari perusahaan yang punya kita. Aduh. Apa ya, jalan kaki deket sih ya. Jalan kaki, wih, biar sehat. Jalan kaki biar sehat. Cakep. Tapi rumah kita agak jauh sedikit. Ya ampun dah. Oke, nanti kita spawn lagi di sana ya. Atau kita spawn lagi deh. Kita spawn lagi dia di spot 3. Oke. Dia sudah ada di sana. Kita tinggal jalan aja terus. Jalan kaki di tengah jalan. Waduh, nanti kalau mobil lewat ketabrak, woy anjing.
Untung di sini jembatannya sepi. Ya gak apa-apa lah ya. Yuk lanjut. Jalan, jalan kaki di tengah jalan terus pulangnya. Oh ya, itu rumah kita tuh. Rumah kita yang mana sih? Yang di sini kan rumah kita. Di sini kayaknya. Tuh. Rumah kita tuh tepat di depan spanduk ini. Itu rumah kita. Ini langsung deh. Ferrari Pro Sangue milik kita tuh. Sama kok dua koleksi mobil kita yang lainnya. Akhirnya sampai juga. Berapakah penghasilannya? Rp490. Lah, kita bisa tidur. Ini tidur. Wah, aduh. Oke. Oh, komputer. Komputer kerja tapi itu. Bukan komputer gaming. Apalagi emangnya? Apa mungkin kita kerjakan yang ada di bawah tanah? Di sini kan nggak ada apa-apa, ya kan?
Apa kita harus kerjain yang ada di bawah tanah? Oke, kita coba lihat dulu deh ya. Oh, situ. Jendela. Kayaknya ada lantai 5 lagi deh. Aduh, dodol. Loh, kalau kayak gini caranya, pintunya dari mana? Atau enggak kita turun dulu deh ke bawah. Oke, kita turun dulu ke bawah ya. Aduh. Sepertinya kurang mencukupi ya. Sepertinya kurang mencukupi. Jadi kita test drive dulu Ferrari. Ferrari Puro Sangue. Hati-hati, woi. Ah. Ada. No, kok malah balik? Kurangi kecepatan. Bocah-bocah patuh. Oke, kita coba turun dulu. Ini adalah dealer mobil ini sebenarnya. Di sini semuanya adalah mobil-mobil premium. Tuh. Aduh, mobil berisik kocak. Ada berisik nih. Ada berisik nih. Ini Audi. Kalau gak salah itu Audi A1 apa gitu. Di sini sih ada Ferrari kayak kita punya, tapi ini bukan Ferrari ini.
beli nanti pakai Robux woi. Kau beli. Oke, atau enggak kita bawa Ferrari punya kita ke belakang sini aja. Pelan bos, pelan, 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 pelan bos, pelan. Ya kita coba test drive dulu di. Oke pak. Nggak apa-apa pak. Nyangkut gak sih ini kita punya ini? Kok baik-baik saja Ferrari puro sangue. Oke, Ferrari puro sangue, kita adalah teman. Ya. Kita adalah teman baik karena sesama laki-laki. Ya. Ya, kita coba tes lagi di sirkuit ini. Waduh, awas, 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 awas. Sebenarnya sih ini juga ada sih di car dealership Tycoon. Cuma di car dealership Tycoon gak ada si Ferrari Puro Sangue. Aduh. Gimana sih nih aku cara nyetir mobil Ferrari? Udah lah, pulang. Tunggu sebentar ya. Kalau kita spawn lagi dia di ini. Ya otomatis kita tuh kan reset lah masa enggak reset. Tangga. Oh, tangga buat turun, pantesan aja ini. Itu ya kocak, kocak. Tangga buat turun.
Ya kita coba lihat dulu. Apa yang perlu kita beli? Ya kita coba ke atas sih. Gak ada apa-apa di sini, woi. Kocak. Kocak. Anggap saja lantai 4 sebagai ruang apa? Ruang gabut. Oke, sepertinya uang kita sudah cukup untuk membeli barang-barang yang ada di bawah tanah. Langsung aja kita pergi ke bawah tanah, woi. Tangganya ada di sebaliknya. Tangganya mana sih kemarin? Oh, di sini. Nih ya, kita pergi ya ke bawah tanah. Ini kayaknya kita harus pergi ini deh. Kayak gini, ini kurang mencukupi. Ya. Terpaksa kita harus jalan-jalan lagi. Yuk, mundur terus, mundur terus.
ada di lantai 3 nih, weh. Aduh, gimana sih ini kaca apa tuh? Nongol di sini terus ya, gitu. Apa? Oke. Oke. Lanjut ya. Karena masih kurang mencukupi, jadi kita driving lagi ke tempat yang tadi ya. Tadi nyangkut, woi. Atas. Nyangkutnya enggak bisa diatasi, kocak-kocak. Ngapain aku kesini? Sono kan. Kurangi kecepatan. Ah, nyangkut kan? Enggak, ding. Lu mau apa? Gua nanya baik-baik kok. Kita mau, aduh, susah banget nih. Gak semudah yang ada di mundur. Aduh, awas. Nyangkut lagi. Apa gini sih anjing? Gosok.
gosok dulu, tempatkan dia lagi di Sepertinya ada orang yang mengendarai mobil putih. Ya sudah, kita pamerkan dia bahwa aku punya Ferrari SUV. Alias Ferrari Purosangue. Loh, itu orang mana? Tuh, lihat tuh. Gua punya Ferrari Purosangue, tuh. Ini gue tinggalin dulu nih. Oke, namanya siapa? Azak Fuadi. At friend. Oke, lagi pula kan rumahku di sebelah, jadi jalan kaki aja lah biar sehat. Ya. Kita tinggalin mobil kita di situ tuh. Tinggalin aja. Tinggalin aja lah, bodo amat. Tuh kan. Otomatis Ferrari Purosangue kita yang ada di, woy, bukan ke situ. Otomatis Ferrari Purosangue kita yang ada di sono itu sudah tidak ada ya. What? Oh, pantas. Baru nemu nih. Pohon. Tuh, pohon tuh. Oh. Dia belum punya kayaknya. Pohon lagi mungkin. Nah. Padahal sebelumnya belum ada ini ya. Ya udah, driving lagi deh ya. Tapi kali ini jangan bikin dia nyangkut ya. Gimana kita gak mau bikin dia nyangkut kalau dia saat kita driving aja nyangkut-nyangkut mulu. Kurangi kaca. Kok malah jadi ke Leonard, kocak. Lu pikir Leonardus? Leonardo.
Wah. Jatuh ke. Gimana nih cara keluarnya? Oke, terpaksa kita harus reset kartu. Oke, aku kembali dengan harga segini ya. Yo, lanjut kerjakan yang ada di bawah tanah. Sebelumnya aku tempatkan dia dulu di sini. Nah. Air. Oke, air. Akuarium segini, woi. Waduh, 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 waduh. Cuma segini. Yuk, kita driving lagi yuk. What? Gak usah driving dulu deh. Yuk. Ada itu tuh. Pohon. Di belakang ada juga gak nih? Jangan-jangan nanti ada juga di belakang. Ya, kita coba lihat dulu. Oh, palingan situ, di situ cuma dinding doang. Oh iya, waktu itu kan kita lupa itu, woi. Kenapa gak dari beberapa beberapa episode yang lalu aja ya? Mana dia ada di lantai 2 lagi? Yuk kita ke lantai 2.
ada merah-merah di sana. Oh, buat itu. Ya hujan, cok. Ah. Bukan. Itu kan teater, woy. Ini. Or sono. Kenapa aku melupakan ini? What the hell? Kok saling ngejar sih? Malam-malam gini, weh. Yuk kita driving malam-malam, woi. Kayak mereka tuh. Yuk, di sini gas dulu. Gas. Baru di sini kurang kecepatan nih. Yuk. Mau gas tapi gak bisa.
Loh, kok tetap gak bisa? Aku sudah berusaha sekeras mungkin ya. Kok malah? Udah deh. Kepencet tadi, woi. Malah nyangkut. Yuk foto yuk buat thumbnail. Oke. Lagi pula ini juga udah pagi. Oh ya, mau beli ikan, woi. Oke. Bukan. Okay. Oh iya, lo sono kan juga bisa, cocok. Dasar. Ambil uang dulu. Yang ada di bawah tanah tuh mahal-mahal, cok. Jadi kita harus ini ya. Ini kita pelan-pelan nih kalau pakai Ferrari Puro Sangue. Timid. Atau
anjing. Nih kesini doang susah loh. Masa kita gini-gini dulu. Gas. Nah gitu. Was. Nanti malah jatuh weh. Bukan mau nurun, bukan mau turun weh. Oke, sepertinya udah 1 jam juga nih. Jadi sampai di sini dulu videonya ya. Oke, kita reset karakter. Udah 1 jam nih, woi. Ambil uang. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.